perhatikan kampus, perhatikan. Yang laki-laki, tolong perhatian kepada tim medis. Bang Jack, tolong diperhatikan di sana ada informasi untuk tim medisnya. Ya, udah bendera kuningnya, karena dasarnya tanaman. Bendera kuning jangan lagi berkibar. Kita tahu bahwasanya ada di sana insiden. Kepada tim medis yang laki-laki, mohon untuk segera memberi bantuan. Yang tidak bernafsu untuk mengejar ketinggalannya, dia cukup safety berada di posisi yang kedua. Pembalap De Coco, apa 88-20, pembalap ini yang tentunya menjadi salah seorang yang punya fans cukup banyak di Sumatera Utara, saudara-saudara. Ya, pembalap ini pembalap yang sudah tidak muda lagi. Kalau tidak salah, pembalap ini sudah berusia di atas kepala ya, dan punya seorang putri. Itulah dia, Bongo Angga Wijaya, nama lengkapnya.
kita lihat triple three. Randy dan Sebulan bernafsu untuk mengejar the goal. Jebel di posisi yang keempat. Ada Rukus Kartu dari Kinang Sore Extreme. Tiga kelas ya. Amin. Ini kereta udah ulang ke kelas. Oh, enggak boleh. Kan dengan kereta no, dua alak. Maka ada di jauh kelas. Oh, iya. Sepertinya bendera finish menyambut seorang Beli Satriansa, pembalap asal Lampung yang pernah juara Power Track Indonesia 2019, mengakhiri mereka dengan baik. Dekan sahabat saya dari kita-kita motorsport Indonesia memberikan isyarat bendera finish berakhirnya kelas Super Trail Senior, dan itulah dia Beli Satriansa. Baik, kami ingatkan kepada peserta, jam 9, sirkuit, kembali kami buka buat Anda, jangan lupa, sirkuit Andara ini kami siapkan buat Anda besok hari, jam 9 time, waktu Indonesia Bagian Barat, kembali kami buat. Ya, antara triple tiga dan...